Pada hari raya Idul Adha 1445 Hijriah, PCLDI Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, merayakan Idul Adha. Mereka menyembelih 8 ekor hewan kurban di Masjid Baitul Ilmi, Sumedang pada Senin 17 Juni 2024. Ketua PCLDI Kecamatan Cimanggu Hari Dwiyono mengungkapkan, untuk mewujudkan hewan kurban, warga LDI Cimanggung membiasakan diri untuk menabung yang dikumpulkan setiap pengajian rutin berlangsung. Alhamdulillah, untuk tahun ini kurban untuk sapi yaitu 3 ekor, kambing 5 ekor. Sementara itu, saat meninjau pelaksanaan kurban di PCLDI Cimanggung, Babin Kamtibmas Desa Sindang Pakuwon, Bribka Sandi Surya Lesmana mengapresiasi antusiasme warga LDI dalam berkurban. Menurutnya, kurban menjadi momentum LDI untuk saling berbagi dan semakin dekat dengan masyarakat setempat. Alhamdulillah, sangat antusias ditunggu oleh warga masyarakat sekitar, dikarenakan di warga ini banyak yang masih kurang mampu, sehingga LDI mengadakan kurban seperti ini sangat dinantikan oleh warga masyarakatnya. Hal yang sama diungkap Babinsa Desa Sindang Pakuwon, Sertu Amin. Ia berharap semangat warga LDI dalam berkurban bisa terus meningkat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk masalah kurban di LDI, mudah-mudahan lebih banyak lagi, lebih maju lagi, dan sangat dinantikan oleh warga sekitar wilayah Masjid LDI ini. Usai pelaksanaan pemotongan hewan kurban, warga LDI membagikan 350 paket daging kurban kepada masyarakat sekitar Masjid Baitul Ilmi. Warga LDI di Cimanggung berharap ukhuwah Islamiyah terus terjaga agar Idul Adha makin bermakna.